Hai hai, aku mau cerita soal keseruan aku ikut acara YouTube Short. Awalnya aku tahu ada acara ini itu dari Instagram. Kemudian aku coba daftar dan ternyata besoknya aku langsung di email kalau aku dapat tiket untuk bisa hadir di acara tersebut sebagai creator. Jadi ada dua pilihan nih guys, ya, datang sebagai creator dan datang sebagai brand partner. Apa nih, ada dress code-nya ternyata smart casual. Okay, aku udah coba cari-cari di Pinterest dan udah memutuskan untuk pakai baju warna biru dan bawahan coklat karena aku nggak punya aksesorisnya nih yang senada. Malamnya aku coba bikin pakai manik-manik atau beads yang aku punya. Dan ini hasilnya yang simple aja karena sekalian aku pakai untuk kerja dulu nih guys. Karena acaranya itu di weekday, hari Kamis, jadi aku putuskan untuk kerja dulu dan aku izin ke lead aku untuk pergi ke acara ini jam 3. Jadi aku buru-buru selesaiin kerjaan aku di hari itu, terus bikin kopi dulu, jangan lupa supaya gak ngantuk. Sebentar lagi jam 3 guys, let's go, kita jalan. Gak ada yang kita naik Grab, tapi libet saking excitednya guys. Dan ada yang seru, gak seru, tapi jadi abang Gojeknya itu cerita, oh tadi saya juga bisa anterin loh 3 orang, satu cewek, 2 cowok, semoga nanti ketemu jodohnya ya mbak di sana. Pengen rasanya bilang ke abangnya tujuan saya kesini itu bukan cari jodoh bang, saya cari motivasi. Nah ini situasi sebelum dimulai acaranya, semua udah dipersilahkan duduk dan tinggal tunggu acaranya dimulai. Kita dikasih gelang tanda peserta. Dan di luar ruangan itu juga banyak banget ada dessert-dessert menarik guys. Oke, acaranya dimulai dan diisi oleh pemateri dari YouTube Shortnya terlebih dahulu. Setelah itu baru deh diisi oleh si acara lainnya. Ada dari Tokopedia, terus juga influencer, ada dari creator juga. Dan di tengah acara aku kebelet pipis guys, aku ke toilet dulu. Ini fotonya. Oke, fokus lagi. Di sini ternyata udah ada Kak Erika, Kak Timboy dan juga Kak Willy. Gak cuma mereka bertiga, tapi ada lagi nih guys dari ngisi acara lainnya yang keren-keren dan insightful banget nih guys materinya. Di ujung acara ada sesi foto-foto dulu nih. Bisa dilihat sendiri sebanyak dan serame itu. Padahal aku kira tuh gak akan serame itu karena weekdays kan. Setelah acara kita dikasih merchandise gitu, terus aku foto-foto, pasnya difotoin strangers karena aku datang sendirian kesini. Acaranya lancar, seru dan insightful banget, menambah motivasi aku untuk kreatif dan konsisten dalam berkarya. Oke, sekarang kita pulang naik MRT lagi. Dan sampai di rumah aku lupa belum selfie guys. Video dengan muka yang capek banget karena abis kerja, terus dilanjut ada acara lagi. Wow, jiwa introvert aku udah bekerja keras banget hari ini sih. Sampai ketemu lagi di acara Creator Day 2024. Bye bye and thank you YouTube Short.